Sawatur kui pemirsa, agenda tahunan Pasar Semawis jelang Imlek rame diparani warga kota Semarang lan sekitare. Macem-macem pertunjukan lan macem-macem kuliner melu ngerame ke agenda perayaan Imlek. Pameran wayang lan pementasan wayang potehi ning Pasar Imlek Semawis sing dadi event tahunan lan mesti rame diparani warga Semarang lan sekitare iki dadi cara kanggo ngenalke tradisi budaya Tionghoa. Para pengunjung ora mung delok pertunjukan wayang potehi, nanging uga dikenalke corong gawene wayang potehi. Wayang potehi dhewe yaiku seni pertunjukan wayang khas peranaan Tionghoa ning Jawa sing digawe saka kayu. Wayang potehi itu selalu ada. Jadi kita ingin melestarikan budaya. Budaya wayang potehi termasuk budaya apapun aja. Tapi kalau kita tidak ditangkap, kita nggak bisa melestarikan budaya wayang potehi. Sebenarnya kita-kita ini siap untuk melestarikan kapanpun. Saline kui pengunjung uga disuguhi macam-macam pentas seni, macam-macam souvenir Imlek lan stand kuliner. Pasar Imlek Semawis mesti dadi agenda tahunan ning kota Semarang sing menarik kanggo dikunjungi. Keberagaman budaya sing ditampilke gawe pengunjung mesti ngenteni event tahunan iki sing dikelar mulai tanggal 17 nganti tanggal 19 Januari wingi. Senat Puji, Astika Daniar, Kutane Dewe, Semarang.